Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Nita Tri. Nah, gimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan hari ini dan seterusnya kita selalu diberi kebahagiaan untuk setiap harinya ya. Amin, amin, ya robbal alamin. Kali ini aku mau share tentang review baju Esme lagi. Nah, gimana untuk video aku yang kemarin? Mungkin sudah lihat. Ya, ini aku tambahi biar kalian yang belum pada paham nanti bisa lihat. Ternyata baju Esme yang kemarin ada tunika itu bisa menarik hati dan akhirnya nanti akan order. Nah, saksikan sampai akhir videoku ini ya. Nah, langsung saja untuk bajunya ini udah aku order review. Langsung saja. Ini real pitch dari gamis flare dress dari brand Esme. Flare dalam bahasa Prancis berarti bunga. Keindahan bunga tertuang dalam busana mewah dengan detail motif yang anggun. Siluet elegan diaplikasikan dengan aksen feminim dan dinamis akan menampilkan gaya yang membuat semua terpana. Filosofinya, bunga biasanya dipersembahkan untuk orang terkasih. Begitu pula untuk flare dress gamis ini, dipersembahkan terindah untuk Esme friend terkasih di seluruh Nusantara. Ini udah aku pakai. Untuk size dari Esme ini tersedia dari XS, S, M, L, XL sampai dengan XXL. Jadi buat teman-teman bisa disesuaikan. Untuk yang aku pakai di sini adalah size M. Tuh, untuk lengannya, bordirannya juga sangat cantik. Terus untuk bagian kerah di sini ada seperti tali. Jadi kalau misalnya pakai kerudung bisa disesuaikan. Kadang ada yang suka dimasukkan ke dalam gamis. Jadi untuk talinya tadi bisa ditalikan. Nah, ini untuk bagian samping, bagian belakangnya seperti ini. Motif bunganya itu menyeluruh ya. Jadi untuk aksen yang kain ini kanan kiri itu memang kebuka. Jadi motif sabinya itu hampir seluruh rok bagian depan dan tadi mengeliling di bagian belakang. Untuk motif kuningnya bisa dilihat sendiri, jadi kanan kiri bagian lengan dan belakang. Nah, untuk kancingnya ini juga sampai ke perut, jadi buat yang busui friendly ini bisa digunakan, jadi tidak bingung-bingung. Untuk aksen lengannya selain tadi ada renda juga ada kain tumpuk, jadi menambah lebih cantik dan feminim lagi. Nah, ini aku coba untuk bergaya pakai topi. Jadi beberapa macam bisa dibuat maternity foto buat teman-teman yang pengen mengabadikan, jadi biar pakainya itu lebih cantik, lebih feminim. Nah, ini bisa dibuat foto seperti ini tuh. Jadi kalau misalnya untuk baju lebaran ini masih recommended karena tidak terlalu rame juga, karena untuk bagian bunga-bunganya berada di dalam. Nah, ini aku bedakan dengan pemakaian kerudungnya. Ini yang warna hitam masih bisa masuk. Sebenarnya ini dipaksakan ya, karena yang lebih cocok itu memang warna pink. Karena untuk bagian bunganya ini warnanya pink. Kuning juga masuk, cuman ini bisa pembeda. Nanti yang lain aku pakai untuk kerudung warna lain, bisa disesuaikan. Yang jelas setiap bagian di gamis ini bisa dipakaikan warna sesuai yang diinginkan. Nah, demikian tadi untuk review baju aku kali ini. Mudah-mudahan buat kalian yang
belum paham, nanti pengen beli terus order di aku. Nah, buat teman-teman nanti yang pengen order silahkan dicek link deskripsi box aku. Mudah-mudahan ada rezeki dan bisa membeli. Nah, bajunya itu sangat cantik. Nah, ini tadi gambarannya sudah jelas, mudah-mudahan ya. Terima kasih yang sudah nonton videoku ini sampai selesai. Jangan lupa dukungannya untuk selalu like, komen, dan subscribe. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton videoku sampai akhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.